bukan perbatasan peradaban. Di tapal batas Dieng Banjarnegara, Dieng Wonosobo. Dieng sebuah kawasan dataran tinggi yang menyimpan eksotisme tersendiri. Dengan ketinggian 2000-an meter di atas permukaan laut dan termasyur dengan julukan negerinya para dewa. Gerbang masuk ke Dieng bisa diakses melalui Kabupaten Wonosobo salah satunya, dan bisa juga melalui Kabupaten Batang Pekalongan atau Banjarnegara. Kawasan Dieng memiliki sejarah yang panjang, dengan kata Dihiang sebagai asal dari nama daerah tersebut. Penduduk Dieng sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan sosiokultural masyarakat agraris yang kental. Apakah ini sebuah sosiokultural Dieng sejak dahulu kala? Sebuah prasasti mengungkapkan bahwa di dataran tinggi Dieng, orang Jawa kuno telah mendiami wilayah tersebut dan digunakan untuk beribadah. Prasasti itu adalah prasasti Gunung Ule tahun 861 Masehi. Dalam prasasti itu tertulis seseorang diperintahkan memelihara bangunan suci di daerah yang bernama Dihiang. Kawasan Dieng terbagi menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Wisata juga sudah dibuka sejak dulu, sejak zaman kolonial Hindia Belanda abad ke-19. Banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan Dieng, dan untuk saranannya adalah memakai tandu atau dokar melalui kota Wonosobo. Tarifnya pun juga beragam. Naik dokar dengan tarif 1,25 gulden dari Wonosobo menuju Garung. Dan ada sewa pengawal juga, karena mungkin waktu itu keamanan belum seperti sekarang sudah terjamin. Menurut L. Agus Sugianto dalam bukunya Dieng Plateau, Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, Indonesia, jalur menuju Dieng pada waktu itu melalui dua alternatif. Yang pertama melalui Siwuran, dan yang kedua melalui Sungai Serayu untuk wisatawan pada waktu itu berkunjung ke kawasan Dieng. Ini tren pada abad ke-19. Dieng juga menawarkan ragam wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata sejarah, sampai wisata kuliner. Wisata-wisata tersebut sudah termasyur sejak dulu. Kita bisa ambil contoh Kompleks Candi Arjuna, dengan candi-candinya seperti Candi Sri Kandi. Ada Kawah Sikidang. Juga ada beberapa kompleks candi seperti Candi Setiaki yang masih direnovasi, Candi Bima yang perkasa, Candi Dwarawati yang menyendiri. Ada juga eksotisme Telaga Warna yang menyajikan keindahan telaga. Ada Candi Gatot Kaca. Dan juga ada Batu Pandang Ratapan Angin dengan view eksotisme Dieng. Tentu saja Tubi Malukar sebagai hulu dan situs Ondo Budo yang hilang. Ada pula wisata seperti Telaga Menjer di kawasan Dieng, dan Museum Kailasa Dieng sebagai penjaga peradaban, serta Gunung Prau yang eksotis dan melegenda keindahannya. Perjalanan jelajah peradaban Nusantara kita mulai dari jalan ini, sebuah jalan yang menjadi tapal batas Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo di kawasan Dieng. Jalannya kecil tapi ikonik, dan ada mural-mural dari warga sekitar. Tim kami bermalam di homestay Dwarawati, sebuah homestay yang sejuk, nyaman dan aman yang terletak persis di pinggir jalan perbatasan ini. Sebuah jalan perbatasan yang sebatas memisahkan administratif, tetapi tidak untuk kultur, kearifan lokal masyarakat Dieng
dan juga semangat kebersamaan masyarakat Dieng. Oke teman-teman, jadi di sebelah kanan saya ini merupakan Dieng Banjarnegara dan sebelah kiri saya yaitu Dieng Wonosobo, dan jalan ini merupakan tapal batas dari keduanya. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti perjalanan dari kegiatan jelajah peradaban Nusantara. Yuk, ikutin keseruan dari kami. Kita atas mohon izin dan yuk besok insya Allah ya dikasih satu gitu betul. Mas, untuk selama tamalan ya Pak. Besok peta wisata Bang. Dari jalan perbatasan tadi, mari petualangan kita mulai di negerinya para dewa dalam program acara Jelajah Peradaban Nusantara. Sebuah perjalanan yang menyenangkan karena akan mendokumentasikan wisata, budaya, dan sejarah yang ada di Indonesia untuk generasi mendatang. Dari jalan perbatasan ini, petualangan kita mulai menyusuri peradaban dalam keberagaman untuk mencari kepingan mosaik sejarah yang hilang, untuk menyatukan kembali Nusantara menjadi sebuah mosaik yang indah. Harapan kita agar semua ini tetap lestari untuk kini dan nanti. Selamat datang.